Halo teman, di tengah-tengah WFH ya, work from home, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi saya buatin vlog oprek di rumah nih, di garasi DAP ya, di land buat perapihan. Nah di sini ada beberapa unit juga yang lagi perapihan ya. Kalau kemarin kita ke bengkel depan, cuman di bengkel depan lagi PSBB ya, lagi susah buat akses ke sananya. Jadi kita bikin video di yang perapihan aja. Ada unit apa aja yang ada di sini? Langsung saja kita lihat, saya reviewin ke kalian unit-unit yang masih dalam perapihan ya. Kita mulai yang di luar dulu ya. Ini ada gen 4. Gen 4-nya Om, pesannya Om Padli ini. Ini audionya full custom. Oke, LM ya, LM audio, cuman serinya berapa nanti saya jelasin di video review aja. Monoblock pakai Pro Kick, terus power pakai Phenom, ada juga prosesornya di sana juga JBL. Prosesor buat ininya. Di sini ada akrilik, ada ini Hans juga karena dia minta ditulisin Hans. Logo Hans di akriliknya. Nah ini bagasinya udah full custom ya. Di sini ada sobeker cocktail, selo 6 in. Sini juga ada layar monitor juga, sama di sini ada cocktail juga 6 in juga. Nah, ini gen 4 nya warnanya bunglon ini, jadi bunglon 3 warna ya, ungu, biru sama agak ke coklat-coklatan. Pelek ring 17. Nantilah untuk review lengkapnya saya buatkan di video review aja, karena ini kita lagi bikin vlog off-rack ya. Lampu juga custom juga. Nah di sampingnya ada gen 4 lagi. Ini masih mau perapihan juga. Ini yang baru masuk ya ke land perapihan sini. Mau dirapihin di sini. Spion belum ada. Tapi interior udah naik ya, Recaro-nya ini warna biru. Nah biru, terus di sebelahnya ada lagi gen 3. Gen 3 pesanannya Om Anis ini. Kalau yang gen 4 biru ini pesanannya Om ini ya, Om Pajar di Tasik. Kalau ini pesanannya Om Anis di Ternate. Ini juga udah mau finishing juga, lampunya ganti custom. Lampunya ganti custom, lampu belakang. Nah, secara keseluruhan udah hampir finishing semua. Jok juga udah naik juga. Jok udah naik. Terus daleman udah hampir rapi, udah tinggal sedikit-sedikit lagi. Mungkin udah hampir selesai lah. Ini tinggal nunggu lampu depan aja. Lampu depannya mungkin mau di custom juga, karena kemarin Om Anis mintanya yang lampu depan yang Angel Eye ya, yang aftermarket, cuma lagi susah banget nyarinya, jadi mau di custom aja kayaknya. Nah di sini ada yang matic ya, matic yang jadiin POSG udah selesai semua. Ini kalau ini lampunya pakai POSG. Ini lagi masangin liner fender. Liner fendernya baru ya. Ini masih belum rapi semua nih bumper-bumpernya. Masih tahap perapihan. Nah kalau ini interiornya POSG asli. Tadinya joknya mau saya tawarin yang ini ya, yang jok POS ori yang blue drew, cuman si omnya minta dibungkus aja ya, udah jadinya dibungkus, tetap masih warna krem. Ini mungkin 2 hari lagi udah siap kirim ya. Udah siap kirim. Ini yang matic. Matic yang kemarin sempat saya buatkan video step by stepnya berubah jadi matic. Ini udah hampir finishing. Ini karena ini POS pakai punya POSG, di sini nggak ada lubang kunci ya. Di sini langsung pakai central lock di sini bagasinya.
Wah, isinya ada liner pender yang baru, ini yang bekas. Ada power subwoofer juga di sana. Ada sensor parkir. Nih, ininya keyless ya. Bisa buat buka locknya. Nah, ini udah engine start juga. Kemarin udah saya tunjukin ke kalian lah di video vlog oprek yang sebelumnya ya. Oke, kita langsung ke dalam aja. Di dalam garasi ada apa aja? Kita langsung lihat aja. Nah, di sini ada RTG 2 ya. Tapi ada tambahan jok custom. Ini 2011. Lagi poles. Joknya custom juga di sini. Taruh. Terus di sebelahnya ada merah candy, masih lagi perapian, ini belum kepoles semua, masih lagi digosokin dulu, sama lagi masang-masangin beberapa aksesoris ya. Kaki-kaki juga lagi dibongkar juga, kita lagi ngebedah kaki-kaki ini. Shockbreakernya mungkin nanti udah nggak layak, udah mau diganti. Kayaknya lagi dibongkar-bongkarin. Ini juga nanti karena ini udah sobek, mungkin diganti juga linernya ya. Kalau ganti oli mungkin udah semua. Terus ini udah oke. Okay. Ini berkas yang mau dikirim nih ke Om Adnan nih. Udah jadi, cepet berkasnya. Mesin juga udah lagi di iniin, di rapi-rapihin, tune up, ganti oli segala macam, ganti busi. Nah, depannya ada RTG3, sampingnya juga ada RTG3 juga. Ini RTG3, ini pesannya Om Teguh nih. Ini agak unik juga teman, jadi mobilnya warna kuning, tapi request dari Om Teguh interiornya warna pink. Kita buka aja. Nah, interiornya warna pink kan. Rek aronya warna pink, ini mungkin karena buat tampilan luar dari si omnya, untuk tampilan dalam dari istrinya ya, jadi perpaduan. Ini rek aronya warna pink. Ini juga udah tahap finishing semua, udah hampir selesai juga. Tinggal masang-masang berapa yang belum kepasang, handle belum. Kalau velg, velg baru udah naik ya. Ini velg baru sama ban baru juga. Ini velgnya keluar banget nih. Tembang seluruhan belakang udah semua. Mata kucing sudah kepasang juga. Terus logo, spoiler udah kepasang semua. Tinggal litreknya aja yang belum. Ini juga masih lagi dibersih-bersihin juga. Grillnya masih lagi di salon ya. Kalau mesin mungkin belum juga, ini belum ke salon juga, masih kotor, jadi mungkin lagi nunggu proses salon baru selesai semua. Tinggal finishing, jadi ada beberapa unit yang udah mau finishing ya. Nah, kalau ini pesannya Om siapa ya, Suryana di ini di Cikarang, Suryadi, sorry Suryadi. Ini RTG3 tapi joknya standar, nggak pakai rekaro, cuman jok biasa, motif banyakin warna hitam, cuma list-list kuning aja sedikit. Kita lagi masih lagi dirapi-rapiin dulu. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 8 mobil ya di bengkel perapihan. Untuk di bengkel depan ada beberapa lagi yang belum selesai, cuman karena sekarang aksesnya sangat terbatas banget, kita ke bengkel depan itu wajib pakai masker, terus diperiksa karena ada PSBB ya. Jadi sedikit menghambat pekerjaan juga, menghambat pekerjaan upgrade juga karena dibatasin banget ruang gerak kita.
Dan memang pemerintah nyaranin sih kita standby di rumah aja, jadi makanya ini lagi dikejar pengerjaan perapihan yang di rumah, jadi biar nggak usah keluar dulu, kecuali nanti malam kalau udah selesai di bengkel depan, unit dikirim ke sini ya, ke bengkel perapihan. Ini yang kalau yang bunglon udah hampir siap kirim, udah hampir selesai semua. Mana kamu? Kok lari? Yang bunglon kita lihat dalamnya. Ah, setirnya masih belum kepasang. Ini Recaro ya, Recaro juga. Recaro, terus head unitnya pakai yang 10 in ya. Pakai yang 10 in. Yang besar, setirnya nanti diganti pakai setir tombol. Ini juga pun pakai engine start juga, jadi belum dipegang engine startnya. Juga pakai masker. Kamu nggak pakai masker? Jadi nggak pakai masker? Pakai masker dong. Pakai masker, harus pakai masker dong. Ayo, Bang. Mobil siapa ini? Mobilnya bagus nggak? Bagus. Hah? Mobilnya bagus nggak? Mobil siapa itu? Mobil ayah. Mobil ayah? Bukan, mobil orang. Nah, jadi segitu teman ya. Beberapa aktivitas di Plok Oprek ini yang saya videoin. Aktivitas pekerjaan di sini. Karena beberapa masih dalam pengerjaan semua. Jadi Plok Oprek ini buat nunjukin ke teman-teman yang udah order bahwa pengerjaan di sini ya seperti ini, banyaknya, numpuknya ya kan. Seperti yang udah saya bilangin berkali-kali, saya minta mohon maaf kalau ada keterlambatan pengerjaan, karena kan kadang di lapangan ada aja yang kurang, yang harus nunggu spare part. Kayak sekarang aja beberapa spare part yang saya order itu lagi susah banget ya, karena kondisinya lagi seperti ini, lagi ada virus COVID-19. Jadi beberapa spare part yang saya biasanya pesan gampang, sekarang harus nunggu, nggak bisa langsung dateng. Kayak pengurusan berkas aja seperti ini sekarang makan waktu lebih lumayan lama juga, karena beberapa samsat di DKI tutup ya. Kalau di subnya juga sama, tutup juga, tapi ini ada beberapa berkas yang udah selesai di gelombang kemarin. Ini yang punya Om Adnan ya, di Kalimantan, yang kemarin Lambodor itu. Ini udah jadi berkasnya, baru mau saya kirimin. Jadi di sana si pembeli nanti tinggal melanjutkan aja untuk pengurusan penghitaman di samsat setempatnya. Nah oke teman, jadi segitu aja dulu video Plok Oprek di kesempatan kali ini. Kita ketemu di video Plok Oprek berikutnya ya. Ini buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis, nggak bayar. Justru dengan subscribe kalian bisa dapat informasi seperti ini ya, seperti Plok Oprek kayak gini di channel saya. Jadi bisa jadi referensi buat kalian yang lagi cari mobil-mobil murah, lagi cari mobil-mobil ekstraksi. Jadi yang belum subscribe, buruan subscribe, jangan ragu-ragu. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.